Bagas Adi ancang-ancang dia angkat langsung jepret. Tanpa ekspresi Bagas setelah melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya lungsup bolanya masuk tajam tak berdaya. Penjaga gawang Ivan Febrianto dan Indonesia Timnas U23 kembali unggul. Masih Witan kali ini bergerak pada Rafli. Jebret! Lagi-lagi kita lihat memang M. Rafli ini begitu tajam bersama dengan tim nasional U23 dalam posisinya sebagai striker. Dan walaupun dia sering bermain sebagai pemain tengah dalam klubnya, namun ketika dipercaya sebagai striker kembali dia mampu untuk menjawab kepercayaan itu. Benar-benar tipikal nomor 9. Sekali dapat peluang tajam dan kejam. Iya, tipikal sekali. Tapi kuncinya emang ini sentuhan pertama dia, Pak. Sentuhan pertama dia bagus, membuat back kehilangan keseimbangan. Amin, kehilangan keseimbangan. Di pertandingan ketat ini back kiri. Ya. Lebar ke sebelah kanan kali peluang lagi untuk tim nasional Indonesia U23 angkat bola. Potongan maut lagi-lagi kita lihat berhasil dilesakan dan dimasukkan bola lagi-lagi. Siapa lagi yang saya katakan tadi kalau bukan the real number 9 menurut saya yang paling pas saat ini untuk tim nasional Indonesia U23. M. Rafli memotong umpan crossing yang kelihatan gantung dengan gerakan cepat first touch-nya. Sentuhan pertama yang Anda katakan penting tadi, Bungkus. Saya sudah melihat ini dilakukan ketika dia bermain di Arema ya. Dia selalu menjemput bola ke tiang dekat. Ya. Dan kali ini pelayanan Irkam juga tahu bolanya tiang dekat yang dia taruh. Ya. Kita lihat. Dan dia juga yang pertama membuka serangan. Betul. Mengirim kepada Irkam. Dan dia yang menerkam dengan tega kejam namun merayakannya dengan senyuman manja. Kita lihat pemain ini. Irkam juga mengumpan dengan sangat baik ya, karena dia tahu bola di mana diinginkan oleh Rafi, di situ dia kasih. Bukan diangkat, dia simpan bola di depan ya. Dan dijemput oleh Rafli untuk Witan. Si Nathanael, iya ampun Rafli. Untuk mencetak hat-trick dengan 45 menit ternyata berhasil dilakukan oleh Rafli dan 3 gol hat-trick seperti yang ia lakukan ketika di pertandingan sebelumnya dan dilakukan dengan 3 gaya berbeda, melakukan 3 gol dengan rebound kali ini dan berhasil menambah gol untuk timnas U23. 3 gol bagi Rafli, 4-0 untuk timnas U23. Kurniawan langsung merasa ini nih striker ini kan saya posisi coach striker ini Bungkus. Tapi ini memang kita lihat bagaimana naluri dia sebagai striker. Kita lihat bagaimana dia mencari posisi dan bergerak ketika dia melihat ya langsung dia muncul. Memang striker harus begini. Ya. Jadi mau nanti diblok oleh kiper ditangkap atau tidak dia harus muncul. Karena kalau ketika terjadi situasi